mau pasang spray kayak gini aja penuh perjuangan. Pagi ini waktunya ganti spray. Karena udah seminggu belum ganti dan kelihatannya udah kotor, jadi hari ini Bunda mau ganti spraynya. Apalagi kemarin ini udah diompolin sama si Juna Janu. Sebelumnya lipetin dulu nih selimut-selimut yang abis dipakai semalam. Sebenarnya sih ganti spray itu paling enak kalau nggak ada si para bocil ini. Tapi mau gimana lagi, si para bocil ini selalu standby di depan TV. Mereka lagi pada serius nih nonton TV. Tapi tetap aja ya, walaupun Bunda lagi sibuk beresin kasur, mereka tetap aja nih gangguin Bunda. Ganti spray adalah pekerjaan yang benar-benar capek banget dan keringetan. Sebelum spraynya diganti, Bunda beresin dulu nih kamarnya dan Bunda bersih-bersihin dulu. Si Juna Janu yang lagi asik nonton TV, Bunda gangguin deh karena kasurnya mau Bunda bersihin. Sengaja pilih kasur lipat ini biar gampang dibersihin. Apalagi kadang-kadang kamar ini disulap jadi tempat bermain. Jadi segala macam mainan pada masuk di sini. Maklumlah ya, soalnya rumah Juna Janu itu sempit. Ngerasa lagi fokus nonton TV diganggu, si Juna jadi bad mood nih teman-teman. Tiba-tiba dia nangis dan marah karena kasurnya dilipet. Dia nggak mau dilipet, maunya dibuka aja. Padahal lagi Bunda beresin nih biar bersih semua. Si Janu sampai kabur ngeliat si Juna ngambek. Belum juga selesai Bunda sapu, Bunda pel, si Juna udah ngambek aja nih. Lihat dong si Janu dari tadi slow banget, dia nggak keganggu sama Bunda yang lagi beres-beres. Mana ini perosotan pada pengen taruh di kamar, jadinya sempit kayak gini deh dan ribet banget buat beresinnya. Nah sekarang Bunda mau ganti spray nih. Spraynya lucu banget ya warna-warni. Tapi sayang si Juna udah bad mood dari tadi dan Juna gak mau kalau spraynya diganti. Jadinya pas Bunda mau pasang spraynya digangguin deh sama si Juna yang dari tadi nangis gak berhenti-berhenti. Waduh, mau ganti spray aja seribet ini ya. Padahal spray yang lama udah kotor nih. Harus diganti karena udah semingguan belum Bunda ganti.
Si Juna yang dari tadi gak menyerah nih nangisnya. Harus bunda kasih tahu dulu nih, kalau kasurnya ini spraynya harus diganti karena nanti banyak kuman. Dan akhirnya dia mau kasurnya diganti spraynya walaupun masih nangis. Ganti spray aja perjuangannya, ya ampun, harus bener-bener nahan emosi nih. Karena tangisan si Juna masih awet. Adem-ademin si Juna dulu nih biar si Juna gak nangis terus. Tapi tetap aja dia bilang spraynya nggak mau diganti sama spray warna-warni. Ya udah deh, dengerin aja si Juna nangis. Soalnya dari tadi dibilanginnya nggak mau ngedenger sih. Tiba-tiba si Janu dateng bawa agar buat si Juna nih. Wah, kebetulan banget nih, Nu. Biar si Juna gak nangis terus ya. Tapi tetap aja dari tadi ngomel-ngomel terus tuh. Alhamdulillah akhirnya selesai juga deh bunda ganti spraynya. Walaupun sambil ngedengerin tangisan si Juna yang dari tadi gak berhenti-berhenti. Dan akhirnya, alhamdulillah selesai juga. Capek deh.